kita kasih sedikit minyak dengan sedikit gula ya teman-teman. Lalu sayurnya kita masukkan ke dalam pancinya. Ini itu masakan khas orang Hong Kong. Sayur ini namanya sayur choisam ya teman-teman, karena orang Hong Kong mementingkan kesehatan, jadi sayurnya itu biasanya cuma digodok seperti itu, digodoknya itu setengah matang saja karena rasanya itu agak sedikit manis gitu loh teman-teman, karena mereka orang Hong Kong tidak suka terlalu lembek. Dulu kira-kira 6 menit ya teman-teman. Ini itu simpel dan mudah dipraktekkan bagi teman-teman yang baru saja sampai di Hong Kong, bisa mencoba ya, karena masakan Hong Kong itu adalah simpel dan sangat mudah dipraktekkan. Teman-teman coba buka, hasilnya itu royor-royor ya. Nah, siap dihidangkan. Terima kasih yang sudah menonton. Semoga bermanfaat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sulis dan Sulis Channel. Thank you. Bye bye. Ini teman-teman, bisa kita tambahkan sedikit meki ya, kalau di Hongkong ini. Sudah siap dihidangkan. Semoga bermanfaat dan silakan mencoba. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.